Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Demet Sukenti. Saat ini saya sedang menyambangi tanaman jagung saya yang sudah berumur 80 hari. Sebelumnya, saya mohon dukungannya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Inilah teman-teman penampakan jagung saya yang sudah berusia 80 hari. Jagung ini varietas BC18. Dari awal penanaman sampai akhir saya memupuknya 4 kali. Yang pertama, saya melakukan pemupukan pada usia 8 hari. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk urea dan menghabiskan pupuk 1 kuintal lebih 25 kg. Saya memupuknya hanya sedikit teman-teman karena tanaman jagungnya masih kecil dan lahan tanaman jagungnya seluas 550 ru. Dan pada pemupukan yang kedua, saya lakukan pada umur 20 hari. Pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk cair Amina dan menghabiskan pupuk sebanyak 100 surigen. Pada umur 47 hari, saya melakukan pemupukan yang ketiga, yaitu saya pupuk dengan pupuk Ponska dan menghabiskan pupuk sebanyak 5 sak atau 2 kintal setengah. Dan pada umur 60 hari, saya melakukan pemupukan lagi dengan pupuk Ponska, saya campur dengan urea, habis 4 sak atau 2 kintal. Alhamdulillah teman-teman, jagungnya besar-besar walaupun penanamannya agak rapat. Jadi pupuk tabur total semuanya habis 5 kintal 75 kg. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.